Rasa bahagia saat menyambut datangnya bulan Ramadan merupakan tanda keimanan. Ramadan merupakan bagian dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri kehadirannya. Untuk itu, di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, Gubernur Jambi Al-Haris berpesan kepada warga Jambi agar senantiasa tingkatkan amal ibadah, karena pada bulan Ramadan, amal dapat berlipat-lipat serta meningkat. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jambi pada Rabu 13 Maret 2024. Selain itu, gunakan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana halnya kaum muslimin, dimanapun di malam-malam Ramadan, meramaikan masjid-masjid dan musola guna menjalankan salat isya dan tarawih berjamaah. Pesan saya yang pertama tentu gunakanlah waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amal ibadah kita tingkatkan, masjid kita penuhi sama-sama, ya saling mengunjungi, terutama ayah bunda kita yang jauh-jauh, kunjungilah mereka. Meskipun yang diantar mungkin ada kadarnya, yang penting rasa bahagia kita Ramadan bersama-sama, ya. Dan jangan lupa dapat semua, jangan lupa THR untuk anak buahnya, ya kan? Yang punya rezeki serahkan untuk masyarakat sekitarnya. Rian Chan Chan, JEK TV, melaporkan.